TNI Angkatan Laut memfasilitasi pemudik menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh. Diinformasikan melalui keterangan video Senin 8 April, kapal perang jenis Landing Platform Dock dengan nomor lambung 593 ini mengangkut sebanyak 1026 pemudik serta 276 unit kendaraan sepeda motor. Kapal diberangkatkan dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta pada Jumat 5 April dengan singgah di Semarang, Jawa Tengah sebelum akhirnya tiba di Dermaga Komando Armada 2, Surabaya, Minggu 7 April kemarin. Komandan Pangkalan Utama TNI AL dan Lantama 5 Brigadir Jenderal Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan menjelaskan, kegiatan ini untuk membantu pemudik yang tidak kebagian tiket di berbagai moda transportasi umum. Tentunya untuk rute Jakarta Semarang, Semarang Surabaya akan lebih lancar dan akan memudahkan untuk jalan-jalan. Itu tujuannya. Di samping memang Angkatan Laut tetap berpartisipasi membantu untuk pelaksanaan mudik gratis dan arus balik gratis. Nyaman, untuk bawa anak bayi juga nyaman ya. TNI AL menyatakan siap memfasilitasi arus balik menggunakan kapal perang dengan rute Surabaya-Semarang-Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada 15 April mendatang. Warga yang berminat dapat mendaftarkan diri ke Lantama 5 Surabaya dan Pangkalan TNI Lanal Semarang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.